Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis Pardes hari ini, Senin 12 Maret 2018 episode 50. Berikut sinopsis Pardes hari ini, Senin 12 Maret 2018. Seorang dukun menyuruh Harjaya membunuh bayi Naina. Sementara itu, Rihaan menyerahkan semua tanggung jawab di rumahnya kepada Naina. Akankah Harjaet setuju? Indu senang saat menemukan nenek Rihaan, menjot hurana di rumah tuanya. Naina bertemu Rihaan dan Naina bingung karena tingkah lakunya sendiri yang aneh. Harjaet kaget hingga pingsan saat menjot hurana datang ke rumahnya. Naina mempermalukan Harjaet di acara ulang tahunnya di depan para tamu. Sinopsis Pardes hari ini, Senin 12 Maret 2018. Naina adalah seorang dosen asli India yang pindah ke Austria meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Naina terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak sang ayah meninggal dunia. Pindahnya Naina membuatnya mengalami banyak kejadian hingga akhirnya menikah dengan Raghav. Raghav merupakan seorang anak yatim piatu yang diurus oleh pemilik perusahaan besar, Indomati Lalmira. Rumah tangga keduanya berjalan tak harmonis di awal, namun pada akhirnya keduanya sama-sama merasakan cinta dalam pernikahan tersebut. Demikian sinopsis Pardes hari ini, Senin 12 Maret 2018. Terima kasih